Back from the dead. Sahabat pecinta bola yang budiman dimanapun Anda berada, kali ini kita beralih ke rumor transfer, dikabarkan Egy menjadi incaran Madura United. Namun sebelum lanjut, alangkah mulianya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Kini kembali beredar informasi rumor transfer pemain Liga 1. Kabar transfer pemain Liga 1 kali ini datang dari Egy Maulana Fikri yang disebut-sebut menjadi incaran Madura United dan Persebaya Surabaya. Bila mengingat kekuatan Madura di lini depan sangatlah kurang memuaskan. Seperti halnya kedatangan Pedro Henrik di skuad Laskar Sapekerap kurang memberikan kontribusi. Diketahui Egy Maulana Fikri kini sedang berstatus tanpa klub setelah kontraknya diputus klub Liga Slovakia, Slet Moravis, terhitung sejak tanggal 15 Desember tahun 2022. Egy Maulana Fikri sudah tidak menjadi bagian dari klub Liga Slovakia tersebut. Saat ini Egy sedang menunjukkan performanya, di skuad timnas Egy mampu menyumbangkan 1 gol. Nama Egy Maulana Fikri kini dihubung-hubungkan dengan beberapa klub Liga 1. Egy Maulana Fikri kini sedang didekati Persebaya Surabaya dan Madura United. Menurut rumor yang beredar, Madura United disebut sebagai klub yang serius ingin mendatangkan pemain timnas Indonesia tersebut. Bahkan, rumor yang kini sedang ramai diperbincangkan di media sosial menyebutkan manajemen Madura United bahkan memberikan jaminan waktu bermain bagi Egy Maulana Fikri. Jika benar itu terjadi, berarti skuad asuhan Fabio Lefundes tersebut benar-benar mematangkan lini serang mereka, dipadukan dengan lini belakang yang dikawal Kleberson dan Fahrudin Arianto, maka bisa dibilang kekuatan Madura United makin merata. Seperti diketahui, Egy Maulana Fikri dilaporkan diputus kontrak klub Liga Slovakia, Slet Moravis, karena problem finansial. Egy Maulana Fikri gagal menampilkan performa terbaik, seperti terlihat pada laga melawan Komarno di Piala FA saat ia melepaskan pemain lawan dari kawalan. Performa impresif Egy Maulana Fikri di FK Senika musim lalu seakan tak bersisa, dengan sang winger Indonesia bahkan tak cemerlang saat menghadapi klub divisi bawah di Piala FA. Akan tetapi, benarkah Madura United akan serius mendatangkan Egy? Mengingat persaingan di papan atas saat ini semakin ketat, namun hingga saat berita ini dituliskan, belum ada keterangan resmi dari para pihak yang terkait dengan rumor transfer pemain Liga 1 ini. Hanya itu yang dapat kami sampaikan, tonton terus kanal YouTube Info Bola 83, hanya di seputar sepak bola Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa.